semua secara bersama. Langsung saja kita mulai. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Turnamen terbuka sepak bola dan lanut CUP ke-25 tahun 2022 yang diikuti 40 tim terbagi dalam 8 grup telah resmi dibuka. Tim tersebut berasal dari Kota Balikpapan, sebanyak 32 tim. Kota Samarinda sebanyak 6 tim, Kota Bontang dan Kabupaten Kukar, masing-masing 1 tim. Pembukaan dihadiri Pangdam 6 Mula Warman, Mayjen TNI Tribudi Utomo, Wali Kota Balikpapan Hari Rahmat Masud, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Sabarudin Panrekale, Kepala Dispora Provinsi Kaltim Agustian Nur, Kepala Dispora Kota Balikpapan Dr. C. Iratih Kusuma, General Manager PT Angkasa Pura Rika Dana Kusuma, serta jajaran pejabat lanut. Sebelum kick-off turnamen sepak bola dan lanut CUP ke-25 tahun 2022 berlangsung, Pangdam Via Eto Mula Warman, Komandan Lanut Gambar dan Wali Kota Balikpapan, menerima bola dari atlet sepak bola Bima Sakti yang diwakilkan adiknya Lutfi Bima Sakti. Bola tersebut yang akan digunakan dalam turnamen sepak bola dan lanut CUP ke-25 tahun 2022. Hadirin yang kami hormati, inilah persaudaraan setia hati berantai yang dikenal luas sebagai PSKC atau Selanjutnya, Pangdam 6 Mula Warman didampingi Komandan Lanut Gambar, Wali Kota Balikpapan, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kepala Dispora Provinsi Kaltim menekan tombol sirene dan kick-off yang menandakan turnamen sepak bola dan lanut CUP ke-25 tahun 2022 resmi dimulai di lapangan Bima Sakti Lanut Gambar pada hari Minggu 21 Agustus 2022 sore. Sebagai pertandingan awal pada turnamen sepak bola dan lanut CUP ke-25 tahun 2022 dimulai dengan tim Yanma Polda Kaltim dan GNP Balikpapan.